Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BBA Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan serta dilimpahkan rizki kalian. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Oke sahabat BBA Channel, kali ini Mimin akan mengajak kalian melihat kemeriahan Lomba Panjat Pinang dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77, Ikatan Pemuda Gayaman atau Idaman, Desa Raje, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, turut memeriahkan dan antusias dalam acara tersebut. Panjat Pinang kerap menjadi bagian tak terpisahkan di tengah perayaan HUT Republik Indonesia. Sebatang pohon pinang atau bambu yang tinggi mencapai 3 meter bahkan lebih. Dipasang tengah lapang, di bagian atas terdapat rentetan hadiah menarik menanti. Tim Panjat Pinang dengan kompak mengatur strategi untuk mencapai puncak. Bertelanjang dada, tim Panjat Pinang mengerahkan kekuatan tubuhnya untuk saling menopang satu sama lain. Beberapa daerah menerapkan Panjat Pinang dengan melumurkan cairan oli di sebuah bambunya. Namun, apakah kalian tahu di balik serunya perlombaan Panjat Pinang itu? Dilansir dari berbagai sumber, terdapat sejarah dan fakta menarik terkait Lomba Panjat Pinang. Sejak masa penjajahan, asal-usul Panjat Pinang dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu, bangsa Belanda menggunakan Panjat Pinang sebagai hiburan di acara perayaan penting, seperti pesta pernikahan, ulang tahun orang-orang penting, dan perayaan penting lainnya. Cara permainannya pun sama seperti saat ini, pohon pinang dilumuri oli atau minyak agar sulit untuk dipanjat, lalu sekelompok orang harus bisa memanjat untuk mendapatkan hadiah di puncak pohon pinang tersebut. Di puncak sudah tergantung hadiah-hadiah yang menarik, hadiahnya pun berbeda dengan masa kini. Dahulu, hadiah-hadiah tersebut berupa barang-barang pokok, seperti beras, tepung, pakaian, dan lain-lain. Peserta lomba sangat berusaha keras untuk mendapatkan barang-barang pokok tersebut, karena pada zaman itu barang pokok memiliki nilai yang sangat mahal. Jika saat ini Panjat Pinang dilakukan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi pada zaman kolonial, Panjat Pinang dilakukan sebagai hiburan untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Wilhelmina adalah ahli waris mahkota Kerajaan Belanda. Uniknya, jika saat ini Panjat Pinang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus, dahulu Panjat Pinang dilakukan setiap tanggal 31 Agustus yang merupakan hari ulang tahun Ratu. Ulang tahun Ratu merupakan acara besar yang dirayakan keluarga, koleganya, kalangan bangsawan, dan koloni-koloni Belanda di belahan dunia lain. Sehingga pada perayaan ulang tahunnya selalu dihadirkan hiburan Panjat Pinang yang sampai saat ini masih menjadi tradisi perlombaan di Indonesia. Simbol penindasan. Pada zaman kolonial peserta lomba Panjat Pinang adalah masyarakat Indonesia, sedangkan orang-orang Belanda hanyalah sebagai penonton. Masyarakat Indonesia yang berusaha dengan susah payah saling injak-menginjak temannya untuk berusaha mendapatkan hadiah berupa barang-barang pokok yang saat itu bernilai tinggi menggambarkan bahwa saat itu masyarakat Indonesia miskin. Sedangkan, orang-orang Belanda hanya menonton yang menurut mereka itu adalah pertunjukan yang menarik. Mereka menikmati pertunjukan itu. Menurut mereka, itu adalah hiburan. Mereka tertawa melihat masyarakat Indonesia yang melakukan panjat pinang terjatuh, terinjak-injak, dan kesulitan. Meskipun terdapat sisi pilu di dalam sejarah lomba panjat pinang, ada hal positif yang dapat kita ambil. Lomba panjat pinang juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan berusaha dengan sekuat tenaga meskipun harus jatuh berkali-kali, terinjak, dan bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tetap gigih mencapai puncak kemerdekaan. Kegigihan dan semangat tersebutlah yang harus kita contoh seperti para pejuang kemerdekaan pada saat itu. Bagaimana Bang Bakir ini? Masuk, 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 Bang.
kenal karo sing kok bumi. Padahal bodo wasane di patek iki. Ora ketek meneh minggu marep taun iki meneh. Terima kasih, teman-teman, untuk berdatang. Selamat datang.
Musuh Ali yang punya CVPP di Jakarta yang telah memberikan sumbangsihnya pada kesempatan siang hari ini acara Putang, dan untuk nanti malam ada hiburan dan penyerahan hadiah mandatan dua. Nah, mandatan Mas Neng Ratan ini. Ayo Mas Mur, gesel Mas Mur, langsung meta-meta berkasih kita. Oh, aduh, kesalahan gue. Bilang karo Mas BBA Channel nih. Nanti bisa disaksikan di YouTube dengan channel BBA. Berusaha Mas Guru, hati-hati, kalem tapi pasti. Mas Bapak, sudah, sarapan apa betul nih, kalem, kita lagi. Kau ingin tahu marah ya bos? Kau ingin tahu marah ya bos? Rasa ngasu. Pemainnya guys, sebungi ramah. Langsung ngoping lu. Untuk tim selanjutnya lagi Jodaya Lutfi CS. Ayo, ini
Grup selanjutnya, grupnya Pak Prabowo, dipondasi oleh Bapak Iman Hanafi. Bagaimana Mas Kalin? Masih oke, Pak? Ya. Mas Kalin, Rombrik.
bengi Mas Gade. Wis kowe ora ngene Mas Gade. Ayo. Wah, bener-bener Mas Gade iki. Ayo. Iki wis bujur. Asamu bujur. Asamu bujur. Ada gede. Lu kare sekiman kok. Aduh piye? Wes ora gede, Pak. Oh.
sekelim rasa peringkat-peringkat sekelim rawat deh ojo ngono lim kalem ini buat nih dapat muslimkan es kalah kalah coba lagi Mas Batin ternyata waktu lebih Mas Batin selanjutnya sama datang untuk Mas Widodo jenaka utama untuk acara siang hari ini terakhir oleh nanti ditunggu. Yes, ayo berusaha Mas Andi. Ayo, tetap gaya. Ayo Black, yes, nanti mencari Black. Iya tak iya, aduh. Ini pondasi ini tapi yes yes loro loro jidup eh loro diakai lo eh apa sih say dulu nah Wes iki. Wah, ana sing saling kaos bareng. Yo. Wes, arep dijurus. Ah, iki jurus. Monya to. Iki jurus monya biar mangsamu. Oke.
Boleh bawa bumerang untuk besar melelap dengan buat gajian. Ron. Ya, turun lagi. Bisa dicoba lagi, waktu masih 1 menit. Nah, bisa mulai disusul Mas Ubed. Panas. Aku pengen nyopot ke Jawami kok. Berenang di luar. Panas. Ayo, Bet. Enggak sih ngapain, Bet. Rambut. Ya. Lanjut naik Mas Andi. Mas Andi naik. Kembali disusul Mas Gapa. Kalem Pak, kalem. Itu makan. Wah, dengan mudah Mas Gapa naik. Ya, disusul terakhir Mas Munir naik. Hati-hati. Langsung berdiri. Langsung wakil naik. Kembali masuk berdiri. Sebetul Mas Salim. Ha 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 ha!
Mangga. Masya Allah, berada di paling atas. Kita nyoba dengan Khalil. Terus. Jangan lupa ya, tutup. Gasut muka kan ya. Selembol. Masih ada 1 menit, susunan. Sagilan gas, tangane. Hati-hati, munggah sini strepon. Sagilan gas. Sagilan gas. Dimas, tangane munggah. Panji impron. Ayo mas kot, sudah rombongan mas kot. Jun, kalem. Masih ada waktu 30 detik. Terus sir. Yo, terus segini ya Pak Dewi. Pak Dewi. Kembali sejut-sejut. Asalnya kamu gak sama nih. Nah, terus. Ayo, Pan. Ya, terus, Pan. Yo, Mas Fani enggak. Terus, Pan. Terus, Pan. Yo, susu Mas Fani. Separuh waktu. Kita naik lagi. Mas Sulu menyusul. Urutan nomor 4. Hati-hati. Mas Sur Wakil terakhir. Ada pergantian formasi dari tim Mas Lutfi. Hati-hati pelan-pelan. Acara yang benar ini sangat menarik sekali dan ditutup dengan
pemenang Mas formasine kurang sing ngadepi ate gawe dhewe kena dhewe iki dan diceritakan kepada semua warga Dayang Sari khususnya dan sekitarnya untuk pemberian hadiah nanti malam. Pemberian hadiah akan dilaksanakan jam 8, mohon yang putra putrinya tadi pagi juara lomba jam 8 bisa mengambil hadiah di panggung dan diiringi oleh Etrolan Musik dan didukung oleh Dilan Audio Sound System dan juga BBA Video Sound Mas Wari.